Hei kamu, itu hadiah dari Om Andre untuk Baby L. Abang L hebat saat diimunisasi. Lesti Bilar takjub melihatnya. Papa Bilar marah gara-gara Bunda Lesti naikin mainan Abang L. Seperti apakah momen-momen tersebut? Pemirsa Lestar Lovers, sebelum ke beritanya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info menarik selanjutnya. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, putra pertama Lesti dan Bilar, hari ini tanggal 26 telah genap berumur 2 bulan. Di umurnya yang semakin bertambah ini, Abang L telah berkembang dan tumbuh menjadi bayi yang semakin pandai melakukan banyak hal. Mulai dari tengkurap, angkat kepala sendiri, berceloteh, dan merespon obrolan dengan senyuman. Diketahui baru-baru ini, terlihat Abang L bersama Papa dan Bunda sedang mengunjungi dokter yang telah menangani Lesti dan Abang L waktu mengandung dan melahirkan dulu. Kabarnya Abang L telah melakukan suntik imunisasi dan posyandu rutin setiap bulan. Abang L yang saat ini makin pandai dan montok ini terlihat tetap tenang saat diberikan suntikan imunisasi oleh dokter. Terlihat dari foto kebersamaan yang diunggah oleh Lesti Kejora saat berada di klinik, Abang L tak terlihat rewel ataupun menangis usai diposyandu dan diimunisasi. Abang L malah terlihat lucu dan sangat menggemaskan ketika digendong oleh dokter. Menariknya, Abang L sekarang sudah sadar kamera ketika diajak berfoto. Dalam hal yang sama, Abang L, putra dari Lesti Bilar, dari mulai bayi hingga sampai saat ini, Abang L selalu terlihat kece dan lucu dengan barang yang dipakainya. Mulai dari kepala hingga kaki, Abang L selalu memakai barang yang tak murah harganya, bahkan dengan branded luar negeri yang fantastis harganya. Lesti Kejora diketahui sangat royal dalam hal berbelanja untuk Abang L. Namun, Lesti Kejora beralasan jika dirinya sebagai bunda dari Abang L selalu ingin mengutamakan dan memberikan yang terbaik untuk buah hati pertamanya tersebut, termasuk dengan penampilan Abang L. Di tangan Bunda Lesti, bayi berumur 2 bulan ini selalu tampil kece, lucu, dan menggemaskan. Di waktu yang sama, terekam momen lucu yang dilakukan oleh Bunda Lesti. Terlihat Bunda Lesti sedang menaiki sebuah mainan motor-motoran milik Abang L, pemberian dari Andre Taulani. Hei kamu, itu hadiah dari Om Andre untuk Baby L. Kenapa jadi dipakai, dibawa? Oi, Boril, tilang dia. Cepat. Rizky Billar yang terlihat merekam sambil menegur aksi Lesti, nyatanya tak dihiraukan oleh Bunda Lesti. Lesti Kejora tetap dengan santainya menaiki dan menjalankan motor-motoran itu seperti layaknya anak kecil. Kelucuan dan kekocakan Bunda Lesti ini nyatanya mampu menghibur dan membuat tertawa seisi rumahnya. Jangan lupa komen doa terbaik untuk idola kalian, Leslar dan Abang L. Hei kamu, itu hadiah dari Om Andre untuk Baby L. Kenapa jadi di